Jan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidu waladi Adnan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin mamba'il akwan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsan salatu wa salaman daimaini mutalazimaini ila akhir zaman amma ba'd. Al-Mukarramun wal-Muhtaramun, para habaib, para zurriyatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus fadilatul Habib As-Sayyid Basim bin Ahmad bin Abdullah Al-Attas dari Makkah Al-Mukarramah, matta'anallah bihayatih wa bi'ulumih wa nafa'ana bih wa bi'asrarih. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Yang sama-sama kita muliakan juga para asatidz, para guru-guru agama, wabil khusus Al-Ustadz Al-Fadhil Muhammad Naufal Ansari, pimpinan Majlis At-Tazkiyah Rantau Kabupaten Tapin, serta Al-Ustadz Al-Had Hasnan M.A. dari Banjarmasin yang berkenan hadir bersama kita pada menjelang siang hari ini. Para hadirin hadirat jamaah majlis zikir, ta'lim serta salawat Riyadul Muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini majlis kita kembali mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan nikmat yang besar dari Allah bahwa kita kedatangan tamu Sayyidi Al-Habib Al-Alim Al-Allamah Basim bin Ahmad bin Abdullah Al-Attas. Beliau ini salah seorang murid dekat, bahkan khadim daripada Sayyidi Al-Qutub Al-Imam Abdul Qadir bin Ahmad As-Segab, yang dikatakan oleh para ulama merupakan Qutbul Ghauts, artinya pimpinan wali pada zaman beliau semasa sidin hidup. Jadi Sayyidi Habib Basim ini khadam daripada Sayyidi Al-Imam Al-Qutub Abdul Qadir bin Ahmad As-Segab. Jadi kita beruntung walaupun kita kadang melihat langsung daripada Wali Kutub Sayyidi Al-Habib Abdul Qadir Segab, tapi kita bisa melihat khaddam sidin. Bahkan alhamdulillah sir, artinya yang mengandung sir berkah daripada Sayyidi Al-Kutub Abdul Qadir Ahmad Segab itu nih tongkat ini sidin tadi berkisah, artinya tongkat yang dibawa sidin ini merupakan tongkat daripada Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segab. Tongkat daripada Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segab. Alhamdulillah. Artinya kita mendapatkan keberuntungan yang luar biasa hari ini. Kita mendapatkan anugerah yang besar hari ini dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dalam kesempatan ini sebelum kita meminta kepada beliau mau'izah hasanah dan tentunya juga ulun tadi bepandir sidin dan sidin alhamdulillah hakun insyaallah akan memberikan ijazah kepada kita bertahan suratul Fatihah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang mana Fatihah ini merupakan amalan kita hari-hari dalam sembahyang dan dalam luar sembahyang, artinya Fatihah merupakan surah yang mesti hafal kita orang yang beriman, kita orang Islam. Jadi alhamdulillah hari ini sidin akan mengijazahkan surah Fatihah dengan sanad sidin sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kan membaca Fatihah sudah berijazah, tersambung sanad kita sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian sebelum kita minta mauidzah hasanah kepada beliau, kita minta kepada Ustadz Naufal Ansari dahulu sedikit pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang ulun muliakan para habaib dan syarifah di mana saja berada, terkhusus tamu kita yang mulia As-Sayyid Basim bin Ahmad Al-Maki Al-Attas dari Mekah Al-Mukarramah. Alhamdulillah beliau kembali datang di pondok pesantren Majelis Ta'lim Riyadul Muhibbin di tempat guru kita yang mulia Al-Alim Al-Lamah Ki Haji Ahmad Saubari. Mudah-mudahan kita doakan beliau selalu diberi kesehatan oleh Allah, diberi panjang umur dan kabul segala hajat. Dan juga yang kita muliakan Ustaz Uriah Hasnan dari MA dari Banjarmasin, yang beliau akan menerjemahkan daripada tausiah Habib. Sedikit ulun membacakan biografi daripada Al-Habib Basim bin Ahmad Al-Attas. Sebelumnya kami ucapkan ribuan terima kasih kepada kanda kami yang berkah wasilah beliau. Beliau kembali datang ke Indonesia, yaitu kanda Haji Hasnur Yadi Sulaiman. Mungkin beliau sudah tahu pian berataan, beliau ini yang perantara beliau, beliau bisa safari dakwah lagi di Kalimantan Selatan. Kita doakan mudahan hajat beliau dikabulkan Allah. Al-Habib Basim beliau dilahirkan di kota Mekah dan beliau dididik oleh orang tua beliau yang sangat alim. Dan beliau umur 7 tahun sudah menghafal Al-Quran di Masjidil Haram. Beliau banyak mempunyai guru yang luar biasa, yang mana disampaikan oleh guru kita tadi, di antara guru beliau yang sangat dekat yaitu Al-Qutub Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Seghab. Dan juga guru beliau yang datang dari Indonesia, Sayyid Muhammad Yasin Al-Fadani. Banyak lagi di antaranya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Sayyid Abbas bin Alwi Al-Maliki. Beliau berguru di antaranya di kota Mekah, Madinah, Hadramaut, Maroko, Mesir, bahkan di seluruh dunia. Beliau pernah berguru kepada alim ulama. Bahkan beliau datang beberapa kemarin, beliau mengijazahkan salawat. Daripada salawat itu yang beliau dapat dari guru beliau yang sanadnya cuma 3 menyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat salawat Sayyiduna Qasimun sallallahu alaihi wasallam. Itu beliau mempunyai guru yang mana Syekh Sagir Ahmad ini dekat bersahabat dengan Al-Qutub Habib Abdul Qadir Jeddah Mekah. Jadi ketika Syekh Sagir Ahmad ini berkunjung mailangi Al-Qutub Habib Abdul Qadir Jeddah ini, Habib Abdul Qadir Jeddah ini gembira, sangat senang. Kenapa? Karena Syekh Sagir Ahmad ini, guru Habib Basim ini selalu ketemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkah kita memandang wajah daripada murid-murid dan guru-guru beliau, kita bisa mendapat pandangan dari bertumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin ini yang dapat ulun sampaikan. Tidak berpanjang waktu, kita dengarkan ilmu yang beliau sampaikan. Nanti beliau juga mengijazahkan suratul Fatihah dan amaliyah yang lain. Insyaallah sebelum akhir majlis, beliau mungkin tidak dapat memberikan oleh-oleh kepada pian, mungkin sanad, dan juga kepada para jamaah yang ingin matabarukan. Alhamdulillah kami ada juga membawa banyu yang 4 barakah, yaitu banyu yang ada di ulun bawah itu banyu air zam-zam, yang juga banyu air yang pernah memandikan jasad Rasulullah, banyu yang dari Hadramaut dari Mesir ulun kami kumpulkan. Semua itu insyaallah yang pernah didoakan Habib Umar bin Hafiz, mudah-mudahan pian yang meminum segala penyakitnya disembuhkan Allah, segala hajatnya dikabulkan Allah. Nah, juga ulun mengundang pian berataan insyaallah besok malam, malam Selasa, ulun ada peresmian majelis dan tahfiz Al-Qur'an insyaallah di rantau. Mudah-mudahan berkah doakan lancar semuaan. Insyaallah yang akan meresmikan guru kita yang mulia, ulun undang pian berataan, lalakian, bibinian, bincung ada usah datang. Nah, ini yang dapat ulun sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi karena beliau ini ceramah bahasa Arab, kita minta dengan hormat untuk menerjemahkan Ustaz Al-Haj Hasnan MA. Beliau merupakan alumni Kairo Al-Azhar ya, Azhar Ustazlah, alhamdulillah. Dan sobat bertamu Ustaz Abdul Samad di Al-Azhar. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Jama'ana wa iyyakum ala hadhihi al-ma'idah. Al-ma'idah allati mala'aha rabbuna bi rahmatihi wadwanihi wa bi barakatihi subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah yang Allah kumpulkan di sebuah ma'idah, sebuah tempat untuk kita cicipi itu ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita bersyukur karena kita diberikan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini. Thumma salatu wassalam ala sayyidil anam habibi rabbina ar-rahman sayyidina wa nabiyina wa imamina tabibi arwahina wa tabibi qulubina wa nuri uyunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salawat teriring salam senantiasa kita sampaikan kepada kekasih Allah yang Maha Rahman, penyejuk hati kita, penyejuk pengobat daripada ruh kita, imam kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi yawmin min al-ayyam جاءت سيدتنا فاطمة الزهرة البتول عليها سلام الله، جاءت إلى والدها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا أبتاه، بلغني أن عندك عددا من الخدم، وأنا عملي في البيت كثير، وأربي الحسن والحسين، وضيوف علي كثير، فأريد أحتاج إلى من يخدمني في البيت. كتب لي satu ketika anaknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam Sayyidah Fatimah datang berkunjung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata anak beliau Sayyidah Fatimah, "Ayah, saya lihat banyak pembantu-pembantumu di rumah. Khadim-khadimmu banyak di rumah. Maka saya memerlukan khadim-khadim tersebut karena saya mengurus Hasan Hussein, belum lagi pekerjaan rumah, tambah lagi tamu yang datang untuk Sayyidina Ali banyak sekali. Maka saya memerlukan khadim atau bantuan pembantu-pembantu yang ada di sekitar dirimu." Faqala laha abuha alaihi salatullahi wa salam, qala laha ya Fatimah, ala adulluki ala kalimat إذا قلتها يكون لك أحسن من الخادم. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, bukan Nabi langsung mengasihkan pembantu-pembantu tersebut, tapi kata Nabi, "Ya Sayyidah Fatimah, wahai putriku, maukah kamu kutunjukkan beberapa bacaan yang ketika dibaca itu lebih baik daripada pembantu?" Baik. Rakizu يا معشر الحاضرين والحاضرات، سيدتنا فاطمة جاءت تقول: أنا أحتاج إلى خادم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها: أدلك على كلمات. ما العلاقة هنا؟ خادم، هي تريد خادم وهو يقول كلمات. Sekarang beliau meminta kepada seluruh hadirin dan hadirat fokus dengan bahasa beliau, apa yang disampaikan beliau. Lihat Sayyidah Fatimah datang kepada ayahnya, kepada baginda Rasul, memerlukan pembantu karena untuk membantu pekerjaan dunianya. Tetapi jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, "Saya akan berikan beberapa bacaan yang itu lebih baik daripada khadim." Apa hubungannya antara pembantu dengan bacaan? Tidak ada hubungannya. Tapi lihat di sini perkataan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala laha an taqul, علمها أن تقول: قولي سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 وختامها المئة
La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lalu kata Nabi, bacaan itu adalah pertama Subhanallah 33 kali, yang kedua Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan ditutup dengan La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Itu yang dibacakan, disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Fatimah. Baik. Lakin yabqa as-su'al. Nafsu as-su'al. Sayyidatuna Fatimah turid khadim. Ma alaqat khadim bi an taqul subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Ma hiya al-iraqa bidzalik? Sekarang pertanyaannya adalah apa hubungan antara permasalahan yang dihadapi oleh Sayyidah Fatimah memerlukan pembantu untuk membantu dia di dalam urusan rumah tangga, sedangkan jawaban Nabi melalui proses bacaan-bacaan yang diberikan oleh Rasul, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, apa hubungannya? Ma tastati'u 'uquluna an tafhamahu min fi'l Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah yafham bintahu wa yash'uru biha li'annaha habibatuhu sayyidatuna Zahra alaiha salam. يشعر بها ويفهمها جيدا فكيف يكلمها في أمر آخر بل هو يكلمها جوابا على سؤالها وجوابا على طلبها. Akal tidak akan sampai, terkadang akal kita tidak cukup untuk memahami apa yang diinginkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi adalah ayah daripada Sayyidah Fatimah. Dia tahu bagaimana seluk beluk putrinya tersendiri. Dia menginginkan, Sayyidah Fatimah menginginkan pembantu, dijawab oleh Nabi dengan jawaban yang lain, yaitu dengan bacaan-bacaan tersebut. Maka terkadang inilah yang disebut dengan memahami karakter orang yang bertanya. Alladhi nastati'u an nafhamahu walladhi fahimahu khasatun ahli al-ilmi fi hada dhalika annahu قالوا أن ذكر الله سبحانه وتعالى من فوائده أنه يورث في النفس وفي الجسد قوة لا يمكن أن تؤتى بغيره، يعني لا يمكن من طعام أو من شراب أن يؤتي هذه القوة التي يؤتيها ذكر الله سبحانه. Yang dipahami oleh orang-orang yang berilmu, yang ahli daripada pemahaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, daripada ulama-ulama kita, memahami bahwa segala sesuatu yang diperlukan oleh kita semua, lelahnya kita di dunia ini ternyata akan bisa diringankan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi menjawab dengan jawaban seperti itu. Tidak mungkin di antara kita yang tidak lelah di dalam menghadapi kehidupan ini. Fahadihi فوائد ذكر الله سبحانه وتعالى فوائد كثيرة لا يمكن والله لو أنني أريد أن أقرأها قراءة هكذا نقاط فقط لو أريد أن أقرأها في هذا المجلس لا يمكن أن تنتهي. Ini adalah salah satu bentuk dari fungsi dan faedah yang kita dapatkan dari berzikir. Tidak mungkin, kata beliau, saya sebutkan satu persatu. Kalau disebutkan satu persatu tidak cukup waktu untuk menjabarkannya. Itu salah satu saja, bahwa berzikir itu meringankan beban hidup kita. Kulla marratin ahduru fiha ila majlisikum, majlis akhi Guru Shobari jazahallahu khairan. كل مرة أحضر إلى هذا المجلس وأرى هذا الجمع وأنتم تذكرون الله وتذكرون اسمه سبحانه وتعالى بأعز وأعلى ذكر لله تعالى وهو أن تذكروه بالتوحيد لا إله إلا الله 70,000 مرة ثم أقول هؤلاء القوم في هذا الأسبوع يذكرون الله 70,000 مرة بلا إله إلا الله وأنتم تذكرون غيرها من الأذكار طبعا ثم الأسبوع القادم يذكرون الله بهذا ما هي الطاقة وما هي النورانية وما هي القوة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على هؤلاء القوم. Ketika saya datang, kata beliau kepada guru kita, Guru Saubari, semoga Allah memelihara beliau, diberikan balasan yang sebaik-baik balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya dengar, kata beliau,
kumpulan ini menyebut asma Allah dengan semulia-mulia asma la ilaha illallah, dan itu dibaca sekitar 70 ribu bacaan bahwa la ilaha illallah, belum lagi jikir-jikir yang lain dibaca, dan itu dilakukan setiap minggu. Sekarang apa yang didapat ketika seseorang membaca tersebut? Maka energi, kekuatan masuk kepada diri orang yang membacanya tersebut. Oleh sebab itu, inilah yang sangat berfaedah daripada kumpulan ini. Al-an la natahaddats an fada'a fawaidi aw fada'ili talab al-'ilm. Al-an natahaddats faqat an fada'ili dzikrillah subhanahu wa ta'ala. Hari ini saya tidak akan berbicara tentang keutamaan menuntut ilmu, cukup berbicara tentang keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzikrul al-fadlul ilmi wa talabul ilmi wal julus fi hadzal makan lil ilm li talabil ilm hadza fadluhu kabir wa nahtaj fihi aidan ila an natakallama fihi katiran lakinni hinama ataammal an Allah akram ha'ula'il qaum jami'an الذين في الداخل والذين في الخارج ومن حولكم ما شاء الله تبارك الله وكل مرة أزوركم أرى العدد يكبر ويزيد كل هذا العدد وأنتم تجلسون في ذكر الله سبحانه وتعالى فهنيئا ثم هنيئا ثم هنيئا لكم والله. Maka kata beliau, kendati saya tahu bahwa keutamaan menuntut ilmu itu besar, sangat besar keutamaan menuntut ilmu. Tapi ketika saya datang, saya dengar kumpulan ini membaca zikir, kemudian di dalam membaca zikir, di luar membaca zikir, semua membaca zikir. Kata beliau, ini adalah kumpulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian adalah orang-orang yang diberikan kesempatan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, ketika saya mendengar itu, beliau katakan hanian hanian tiga kali. Kata beliau, kalian adalah orang yang sangat beruntung mampu hadir di tempat seperti ini. Wa min azim fawaid dzikrillah subhanahu wa ta'ala annahu yatrudu asyayatin wa annahu yaksiruhum idza kanu yaskununa fil badan fil jasad fa innahu yaksiruhum wa yatruduhum min al ajsad. Dan di antara keutamaan zikir yang lain, pada hakikatnya ketika kalian berzikir, maka adalah salah satunya mengusir setan yang ada di badan kita. Ketika seseorang berzikir, setan itu akan terusir daripada badan kita tersendiri. Alhamdulillah. Wa min azimi fawaid dzikrillah subhanahu wa ta'ala annahu yatrudu minan nafsi al-hamma wal-ghamma wa yukhaffifu al-ghadaba fi an-nafs. Selain daripada apa yang disebutkan bahwa berzikir itu akan meringankan, menghilangkan kegelisahan, kegalauan, galau, tahu galau, gelisah, risau, tidak bisa berpikir apa-apa, maka itu dengan berzikir akan meringankan beban yang ada pada jiwa kita. Naam. Wa hadha ma nafhamuhu aidan بمفهوم المخالفة من قول ربنا سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا أي أن الذين لا يذكرون الله سبحانه وتعالى كتب الله لهم أن تكون معيشتهم معيشة الهم ومعيشة الغم والنكد والعياذ بالله. Itulah yang dimaksud daripada pemahaman bahwasanya ketika Allah berfirman wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyata danka. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di surah Taha bahwa Allah berfirman, ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Waman a'rada an dzikri, siapa orang yang dipalingkan oleh Allah daripada menyebutku berzikir? Orang yang kada hendak umpat berzikir itu, dia diberikan kehidupan yang dangkal, diberikan kehidupan yang berat sekali. Itu yang dimaksud daripada pemahaman waman a'rada an dzikri tadi. Baik. Wa antum
ترون الناس من حولكم كيف هي المشاكل وكيف هي الهموم والغموم، حتى ولو كانوا ليسوا في ضيقة مالية وحتى لو كانوا ليسوا في فقر، إلا أن نفوسهم تمتلئ بالهم والحزن والعياذ بالله. Kada mungkin kira-kira di antara kita ini kada ada masalah dan kada ada bisi masalah. Semua orang itu akan mendapatkan masalah. Maka setidaknya dengan kumpulan zikir seperti ini meringankan beban hidup kita, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam ayat Al-Quran tadi. Naam. Wa in kana hadha jazaa'ud dunya. Fi dunya yaj'al Allah subhanahu wa ta'ala liman a'rada 'an dzikrillah. ابتعد عن ذكر الله يجعل الله معيشته ضنكا أي نكدا وهما وغما في الدنيا لكن في الآخرة والعياذ بالله وهذا الأشد وهذا الأعظم يا لما قال ربنا سبحانه وتعالى وتوعد قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تخيل هذه أهوال يوم القيامة كلها، ثم يأتيها مع ذلك أعوذ بالله هذا الإنسان المعرض عن ذكر الله يأتيها وهو أعمى. Kendati orang itu mengejar dunia, dicukupkan oleh Allah dunia, tapi dia tidak mau berzikir, kena dia dengan ayat ini. Dan barang siapa berpaling dari zikir kepada Allah, zikir kepadaku kata Allah, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sangat sempit. Artinya biar nyaman di dunia, tapi dia akan terlihat nanti bagaimana di akhirat. Itu yang dimaksud daripada firman Allah di surah Taha ini. Barang siapa berpaling daripada zikir kepadaku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Bahkan kata Allah apa? Dalam Al-Quran setelah ayat tersebut, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. طيب أرأيتم حال الذي يأتي يوم القيامة بهذا الحال والعياذ بالله يأتي وهو أعمى ويأتي وهو يعلم غضب الله سبحانه وتعالى عليه أرأيتم هذا الحال السيء؟ Bagaimana keadaan orang yang ketika di hari kiamat, coba pikirkan ketika dikumpulkan di hari kiamat orang ini buta, kemana dia menuju? Buta. Maka orang seperti itulah nanti orang yang tidak mau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Halun mukhzi wal iyad billah. Thumma yakunu halu hadzal 'abd alladhi huwa ala hadzal hal kana mu'ridan 'an dhikrillah fid dunya yakunu haluhu bi ashadd ahwal su'il adab. Huwa fi halin sayyi' thumma yaqulu li rabbina subhanahu wa taala قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا أي كنت في الدنيا بصيرا والآن في يوم القيامة لما حشرتني أعمى هكذا هذه تسمى الوقاحة أنت مذنب وقليل ومعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى ثم تأتي يوم القيامة وتسأل ربنا سبحانه وتقول لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا الله أكبر كتب اليوم coba bayangkan ketika orang dikumpulkan dalam keadaan buta kemana dia harus mengarah bahkan bukan hanya itu ketika mereka dikumpulkan di hari kiamat meniwas kepada Allah Qala rabbi lima hasyartani a'ma Tuhan kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta Waqad kuntu basira dulu aku bisa melihat ini kalau bahasa ilmu agamanya muhak namanya kata tahu disupan artinya diberikan nikmat yang banyak yang harus digunakan di dunia dengan baik untuk menyebut asma Allah untuk berzikir kepada Allah tapi dia lupa ketika balasan di akhirat dia dapatkan buta langsung dia bertanya kepada Tuhan kepada Allah Jalla wa'ala dia katakan ya Tuhan kenapa engkau kumpulkan kami buta ini orang kada tahu disupan namanya muhak orang yang tidak tahu malu Naam ahsan galilul adab galilul adab kada tahu disupan bu ahsan sahih hada huwa al-ma'na alladhi yuridu an usilahu
نسأل الله السلامة ونسأل الله أن يجعلنا من الذاكرين يا رب. ثم يأتي جواب ربنا سبحانه وتعالى وهو يقول لسيء الأدب هذا وسيء الخلق والدين، يقول له ربنا سبحانه وتعالى: قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. نسأل الله السلامة. ينسى أين؟ ينسى في جهنم والعياذ بالله. Allah menjawab terhadap keluhan orang-orang yang buta dikumpulkan seperti itu. Kata Allah, qala kadzalika atatka ayatuna. Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami. Dahulu napa digawi ya Tuhan? Banyak ayat-ayat atau tanda-tanda yang mengingatkan semuanya kepada kita. Dan kita tahu kayak pada dahsyatnya neraka jahanam. Maka oleh sebab itu dan kamu mengabaikannya, kita kada tahu apa-apa. Jadi begitulah di hari kiamat akan diabaikan pula. Baik. Hal arabtum syai'an min hadzal fadl wa hadhihi an-ni'mah allati antum fiha fi majlisikum hadzal usbu'i? Hadzal huwa al-fadl al-kabir min Allah subhanahu wa ta'ala 'alaykum an ajlasakum fi majlisin mithla hadza la yuqalu fihi yawm al-qiyamah li ashabihi mithla hadzal kalam alladhi yuqalu li sayyi al-adab. Sekarang kata beliau bertanya, merasa labuhan kita ini ketika berkumpul di tempat ini dapat pahala nang ganal banar. Apakah kalian merasa, kata beliau, tidak akan ada orang yang seperti ini kecuali diberikan pahala yang besar sekali di hari kiamat nantinya. Fi akhiril majlis akhtimu bi nasiha wa aqulu lakum ألا أدلكم على عمل يضاعف حسنات مجلسكم هذا أضعافا؟ Sebagai nasihat terakhir, sebagai penutup beliau ingin memberi nasihat. Apakah kalian mau kuberikan petunjuk untuk menambah kebesaran pahala kalian dalam majlis ini? Qala bala. Qala bala. Liatma'inna qalbi. ما شاء الله تبارك الله. طيب هذا بعد إذن قورو شوبري، أخي قورو شوبري جزا الله خيرا، يعني وهو الذي سوف يعاني بعدين. ها؟ النصيحة أنكم في مجلسكم القادم من الرجال ومن النساء كل واحد أو من الحاضرات، إذا أتيت إلى المجلس إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم خذي معك في يدك واحدة من صاحباتك أو أختك أو أمك أو بنتك أو قريبتك، فسوف تذكر الله سبحانه وتعالى بالذكر الذي في هذا المجلس، وكل الحسنات التي ستكتب لها ستكتب في صحائف أعمالك مثلها إن شاء الله تعالى، فبهذا يضاعف الله سبحانه وتعالى حسناتكم وأعمالكم. جرسدين مول ketika kalian mengatakan, bubuhan pian mengatakan inggih tadi, mau hendak ditambahkan ke kebanyakan atau bertambah pahala-pahala di majelis ini, jar sidin minggu kena setiap kita, setiap yang hadir di tempat ini bawa orang lain, ding sanakkah, laki kah, bini bawa laki, laki bawa bini, anak kah dibawa, bawa hadir di tempat majelis ini. Maka ketika dia berzikir, orang yang kita bawa ini, maka akan bertambah zikirnya itu, pahalanya bertambah kepada orang yang membawa. Maka amunnya semotoran dibawanya, semotoran dapat. Nah itu yang disebut bertambahnya pahala berkelipatan ganda. Wa idza turidu an tudha'ifu a'malakum aydan fala ta'khudhu fi yadikum wahid bal khudhu fi yadikum ithnain. يعني كل واحدة تأتي معها وتصطحب معها جارتها وأختها مثلا أو جارك وصديقك وأخوك هكذا، فيتضاعف العدد إذا كان عددكم الآن 3000 أو 4000 أو 5000، إذا فعلتم هذا الشيء كل واحد جاب اثنين سيكون العدد 15000، وأعان الله سبحانه وتعالى بعد ذلك
أبا قرو شوري أعانه الله في الطعام وفي الخدمة إن شاء الله. Kalau hendak banyak dapatnya, jangan seikong yang dibawa. Ini tangan bisi dua, ikuti dua ikung orang. Datang ke sini, paling yang pusing karena mendidik, memonitornya di dalam zikir, Abah Guru Sobari kenang pusing memikirkannya. Nah, Jersidin bahwa berzikir itu karena semuaan itu adalah pahalanya bertambah bagi orang yang membawa. Itu dalam istilah hukum agama namanya pahala multilevel. Jadi jangan memikirkan duit saja berkembang. Pahala juga macam itu juga. يعني إذا كان عددكم الآن كما قلنا 5000 الحاضرين والحاضرات يكون عددكم 15000 لو كل واحد جاب اثنين. Kalau sekarang bilangannya kurang lebih 5000 guru. 5000 maka minggu hadap insya Allah kalau seikung orang membawa dua berarti 15000 orangnya. ثم الله يعينه. Allah mudah-mudahan Allah menolongi pian semuanya. Alhamdulillah. ولكن هذا والله يوم القيامة يأتي أدعى لشفاعة حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم تمسكون بأيدي بعضكم وتسحبون ببعضكم إلى الجنة وتزحزحون عن النار بإذن الله تعالى. الله أكبر. Bukan hanya itu yang kita dapat rupanya. Kata beliau kesenangan itu ada nanti di akhirat. Siapa yang mau membawa tadi dua tangannya membawa dua orang di hari kiamat itu juga yang membawa ke hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Dapatkan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia akan berjalan melintasi neraka untuk menuju apa? Mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. As'alullah Subhanahu wa taala an yudima 'alaikum hadhihi an-ni'ma, ni'mat hadhihi al-majalis. Fa innaha wallahi wallahi innaha min a'zami wa ajalli ni'amillah Subhanahu wa taala 'alaina. Semoga bubuhan pian istiqamah untuk hadir di majlis seperti ini karena ini adalah sebaik-baik nikmat yang Allah berikan kesempatan kepada setiap kita. Wa as'alullah subhanahu wa ta'ala an yubarika fi akhi Guru Shawbari wa an yudima 'alayhi an-ni'ma was-sihha wal-'afiyah ya akramal akramin wa ya rabbal 'alamin. Beliau berdoa kepada Allah mudah-mudahan Guru Shawbari diberikan keberkahan oleh Allah. Diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa as'alullah Subhanahu wa taala lit-tullab wat-talibat al-hadirin wal-hadirat, as'alullah Subhanahu wa taala lahum an yuwaffiqahum Allah lihifdh al-Qur'an al-Karim wa fahmi hadith sayyidina sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan santri-santri yang ada di sini, yang berhadir di tempat ini, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghafal Quran, memahami perkataan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hina ma ta'tuna ya ma'ashir at-tullab wat-talibat yawm al-qiyamah ta'tuna wa tulbisuna aba'akum taj al-waqar alladhi al-yaqutatu minhu khairun min ad-dunya wa ma fiha. Ketahuilah bahwa orang-orang santri-santri yang menghafal Quran dan memahami perkataan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalian akan datang di hari kiamat membawa satu permata mahkota yang akan dipasangkan setiap orang kepada orang tuanya sendiri. As'alullah subhanahu wa ta'ala an ta'tu antum ya ma'ashir al-aba wa ya ma'ashir al-ummahat وحينما يسألكم ربكم سبحانه وتعالى ماذا فعلتم في هذه الأمانة في أمانة أبنائكم تقولوا له يا الله أدخلناهم إلى مكان يقرؤون فيه كتابك ويحفظون فيه هذا القرآن ويفهمون فيه حديث سيد الأكوان صلى الله عليه وسلم. Begitu pula kepada ayah dan bunda ketika di hadapan Allah ditanya apa yang kalian lakukan dengan amanah anak-anak kalian setelah aku berikan kepada kalian, kita semua menjawab, para ayah dan para bunda menjawab, kami telah memasukkan anak-anak kami ke sebuah pendidikan yang di dalamnya ada menghafal Quran, ada memahami hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga betul-betul amanah itu dijaga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa bihadza takunu syafi'ina nafi'ina li abnaikum wa abaikum wa hakadha yakunu al-khairu bi idznillah taala. Oleh sebab itu, kalau sudah kondisinya seperti ini,
satu bisa memberikan syafaat. Orang yang menghafal Quran bisa memberi syafaat. Orang yang memahami hadis bisa memberi syafaat. Orang tuanya akan memberi manfaat. Semuanya akan menghadap Allah dengan keadaan yang sangat baik nantinya di hari kiamat. Wa sallallahu sallam wa barak sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Minta rela sama-sama. Barakallahu fiik, syukran. Kemudian bisa mahatikum ya Sayyidi antujizana jamia kirata surat al-Fatihah al-ijazah li walil jamaah jazatil amah li surat al-Fatihah. Guru bimbingkan ya. Okay. Beliau akan mengijazahkan surat al-Fatihah secara umum. Nanti ketika beliau mengatakan aku ijazahkan bacaan ini sesuai dengan sanad yang ku dapat, maka jawab semuanya an qabil tu qabil nal ijazah. Qabil nal ijazah. Itulah jawab kenala qabil na ijazah. Jangan qabil tu nikah haha jangan. Hadhi li ana faqat. Huma yaqulu qabil nal ijazah. Amma hadhi kalau qabil tu ijazah, qabil tu nikah haha tu jangan Habib aja kena aja sidin. Begaya lah, begaya. Allahumma sallallahu alhamdulillah. Tayyib al-abd al-faqir aqra ayatan ayat wa hum yaraddiduna khalfi. Beliau akan membacakan ayat demi ayat. Setelah satu ayat, umpati sidin. Ya, sidin membacakan ayat, lalu kita umpati seayat. Ya, baik. Tayyib al-sidin, tafadzalu. A'udhu billahi s-sami'al alim minasyaitan rajim. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين العالمين. بهذه القراءة قرأت على مشايخي من مشايخ القراء في مكة المكرمة والمدينة المنورة بسندهم من طريق الشاطبية عن طريق إلى مشايخهم إلى حضرة سيدنا أبو موسى الأشعري الذي تلقى هذه الفاتحة بالمطابقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تلقاها بالمطابقة من سيدنا جبريل عليه سلام الله الذي تلقاها من حضرة ربنا سبحانه وتعالى فهذا سند وسلسلة معظمة مقدسة عند الله سبحانه وتعالى فخذوها بقوة وبهذا أجيزكم في قراءة الفاتحة بهذا السند تبركا قبلنا الإجازة. Dengan bacaan yang seperti beliau baca, dengan bacaan seperti beliau baca, beliau dapatkan ijazah ini dari guru-guru beliau secara langsung, baik para qurra yang ada di kota Mekah
dan di kota Madinah dengan tariqah Asy-Syatibiyah, melalui jalan Al-Imam Asy-Syatibiyah sampai kepada sahabat Nabi Abu Musa Al-Asy'ari. Cara Abu Musa Al-Asy'ari mendapatkan sanad ini, bacaan ini, dengan mutabakah. Mutabakah itu kayak ini. Mutabakah namanya. Menyesuaikan bacaan Nabi dengan bacaan Abu Musa Al-Asy'ari. Jadi bacaan Abu Musa dikoreksi oleh Nabi. Itu mutabakah namanya. Harus sesuai. Ada kawak, ada rasuk. Itu mutabakah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dengan cara mutabakah diajarkan oleh Sayyidina Jibril dan dari Rabbunal Jalil Alla wa Ala, Allahu Azza wa Zal memberikan kepada Jibril dengan sanad yang mulia ini beliau dapatkan ijazah dan hari ini mengijazahkan kepada semua hadirin yang ada di sini. وهذه الإجازة إجازة للتبرك بهذا السند المبارك لأن الإجازة العلمية أحتاج أن أسمع فيها من كل واحد كل واحد ونصحح حتى نصل إلى حد المطابقة كل واحد منكم فهذا أظنه يحتاج إلى يعني أوقات طويلة. Ini sanad ijazah ini kita mengambil berkah. Mudah-mudahan kita termasuk daripada orang yang mendapatkan amaliyah ini sebagaimana perkataan Imam Nawawi. Adapun kalau ijazah itu secara khusus, secara ilmiah, itu memerlukan banyak waktu, harus sesuai. Mungkin kami kena kubulik ke sini. Beliau mendengar sendiri satu demi persatu, tapi ini kita tabarruk aja. Mudah-mudahan barokah majelis taklim ini. Baik. وإن شاء الله تعالى ببركة المجلس وببركة هذا الجمع أجيزكم أيضا ذكرني أخي قرنوفا الجزاء الله خير بشيخي الشيخ صغير أحمد من باكستان ذكرني بهذا الذكر وبهذه الصيغة من الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها إن شاء الله تعالى أجيزكم وهي مباركة ومناسبة ومجربة في زيادة الرزق في در الرزق على العبد بإذن الله تعالى نقول لهم الآن يا سيدي dan sebagaimana yang diingatkan oleh Guru Noval tadi membacakan salah satu sighat salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan itu mujarab sekali, sangat luar biasa dan mendapatkan faidah terhadap apa di dalam salawat tersebut, bahkan itu menambah keuntungannya, itu membuat rezeki kita bertambah. Nah, sigat ijazahnya, sigat salawatnya nanti beliau akan sampaikan. Hadhihi shighah kama 'allamani hiya syekhi rahmatullah taala alaihi syekh saghir Ahmad hiya an taqul sayyiduna قاسم صلى الله عليه وسلم وهي مأخوذة من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله الله المعطي وأنا القاسم فعطاء الله سبحانه وتعالى كبير كل شيء من عند الله لا تأخذوا في يعني لا تستحضروا في عقولكم المال فقط عطاء الله كبير ورسول الله صلى الله عليه وسلم القاسم. Sebagaimana ijazah yang didapatkan oleh Syekh Saghir Ahmad, beliau mendapatkan ijazah tersebut, sigatnya, tolong fokus, maksudnya dihafal lah, Sayyiduna Qasimun Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyiduna Al-Qasim Sallallahu Alaihi Wasallam, berdasarkan pandangan di dalam hadis Nabi, Wallahu Mu'ti, Allah itu yang membagi rezeki, Allah yang memberikan rezeki, wa anal qasimu, dan Nabi Muhammad yang membagi-bagikannya. Jadi ada nang tukang bagi, nang tukang masak ada makanan, nang membaginya kan lain dah. Punya tukang masak juga nang membagikan lah pah. Tapi bukan kayak itu anunya lah, Allahumma ati, Allah yang memberikan segala sesuatunya dan Nabi Muhammad yang membaginya. Berdasarkan hadis itu, Sayyiduna Qasimun sallallahu alaihi wasallam. Nuraddiduha sawiyan. Sayyiduna Qasimun. Umpati. Sayyiduna Qasimun
sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sayyiduna qasimun sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sayyiduna qasimun sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam wa bihadha ujizukum. Dengan ini beliau ijazahkan qabil قبلنا الإجازة. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على. Tapi jangan berpikir rezeki itu duit aja lah. Bak macam-macam rezeki itu jadi. Sayyidina Qasim. Sayyidina Qasim. Marat wa mita yani fil awqat al muhaddad yadra'unahu bila waqtin wa bila adad. Inshallah yukthiru min hadhihi as-sighah min as-salah ala sayyidina Muhammad fa yukthiru Allah subhanahu wa ta'ala lahum al-ata. Bilangannya tidak terhingga. Jadi Sayyidina Qasim tadi sallallahu alaihi wasallam itu dibaca tiap hari tidak terhingga bilangannya. Jadikan zikir rutinitas harian. Jadikan zikir rutinitas harian dan Allah memberikan pemberian yang banyak nantinya. Alhamdulillah. Masyaallah. Baik. Alhamdulillah. Bagi saya sidi. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pada pagi hari ini, pagi siang hari ini kita mendapatkan anugerah yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul dengan para habaib, para alim ulama dan kita pun mendapatkan oleh-oleh dari Sayyidil Habib Basim bin Ahmad bin Abdullah Al-Athas berupa nasihat-nasihat, mauidzah hasanah dan ijazah, ijazah Fatihah dengan tarikat Syatibiyah lah. Kalau kita nuri tarikat apa hafaz bismillah kami hafaz lagi nih. Kalau Bu Sidin tadi itu tarik Syatibiyah Imam Syatibi dari Abu Musa Al-Asy'ari, daripada Rasulullah, daripada Jibril, daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita dapat oleh-oleh selawat Sayyiduna Qasimun sallallahu alaihi wasallam. Itu ada di dalail tuh Sayyiduna Qasimun sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kan meyakini nang wallahul mu'ti wa annal qasim. Allah yang memberi dan aku janabi yang membagi. Jadi kita yakin bahwa apapun nikmat yang ada pada kita semuaan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuaan nikmat, bahkan nikmat wujud kita, nikmat adanya kita berkat Rasulullah. Nah, jadi benar nang ujar Nabi wa annal qasim, aku nang tukang bagi-bagi. Semua aneh menang sampai lawan kita berkat Rasulullah. Dan alhamdulillah salawatnya sudah dapat kita ijazahnya. Rasulullah memberikan kepada Syekh Soghir Pakistan lah, Syekh Soghir Al-Pakistani. Nah, beliau langsung daripada Rasulullah. Lalu Syekh Soghir Pakistani memberikan kepada Sayyidil Habib Basim, lalu kepada kita berada. Jadi sanadnya begitu dekat, sanadnya begitu parah lah. Kita jemaah dari Sayyidi Habib Basim, beliau daripada Syekh Soghir Al-Pakistani. Nah, beliau langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan kita kaum mengamalkan sebanyak-banyaknya. Beb, adat marra, adat. Ya Sayyidi maktub. Ana sa'altu Syekh kam marra? Kulayam kam marra? Maktub. Adat. Bagian sidin aja bagi nah, jemaah ada enggak secara umum saja sidin dapat dari Syekh Sagir Sagir Ahmad Sagir Ahmad didatangi oleh Nabi. Jadi kita ini orang ketiga, sidin yang kedua. Ya ya, baik. Wala in sidi lil faidah lil faidah al waqt yaqulun al waqt alladhi tuqassamu fihi al arzaq daiman ba'da salat al subh لذلك الذين ينامون بعد صلاة الصبح يأخذ يعني تذهب عليهم خير كثير ورزق كثير يذهب عليهم. نعم لذلك يعني الذي يعني أفضل أن الوقت المناسب لهذا الذكر بعد ما تنتهي من أذكار الصباح تشتغل أن بالتسبيح أن تقول 200 أو 300 مرة سيدنا قاسم صلى الله عليه وسلم سيدنا قاسم 200 أو 300 مرة في هذا الوقت بعد أذكار الصباح. تس ك
Kendati kata beliau itu bacaan salawat setiap hari, ada kita mengambil faedah daripada hadis Nabi bahwa pembagian rezeki itu di waktu subuh. Maka setidaknya habis sembahyang subuh jangan guringan dulu, jangan guring dulu. Tapi membaca zikir itu ya 200 sampai 300 kali, karena waktu itu adalah waktu yang dibagikan rezeki kepada setiap orang. Nah, jadi habis zikir subuh kita baca itu 200 ke 300 di sini. Kada ghairu muhaddad, kada terbatas. Walakin istahdiru fi adhanikum wa fi qulubikum hinama taqulu hadhihi shalah ala sayyidina rasulillah أن الأرزاق حقيقة ليست المال فقط والله إن الأدب رزق وإن الحب رزق وإن الإخلاص رزق وإن محبة الناس لك رزق من الأرزاق والعافية رزق كل هذه أنواع من الأرزاق. Tetapi harus diyakini dulu sebelum membaca sigat salawat itu, kita harus yakin bahwa rezeki itu kada duit saja, kada materi saja. Kita jadi orang baik itu rezeki, orang ketujuh dengan kita itu rezeki, maksudnya ketujuh. Ketujuh di sini adalah kita nih disenangi orang. Nah, dan yang lainnya itu rezeki itu umum sekali. Jadi harus yakin dulu bahwa rezeki itu kada sebatas materi. Itu yang harus kita yakini dahulu. Syukran jazakumullahu khairal jazai. Alhamdulillah. Ya Rasulullah salamun alaik fas'alir rahmana fi hajati. Ya Rasulullah salamun alaik fas'alir rahmana حاجتي. يا رسول الله سلام عليك يا طبيبي يا دواء علتي. يا رسول الله سلام عليك فاسأل الرحمن في حاجتي. يا رسول الله سلام عليك يا غياثي في قضاء حاجتي. الحسنى
وانظرنا والمسلمين واعطنا الحسنى بعافيتي Amin. Mandat.